Gue Ocha dari Toyota 18. Gue Anin dari Toyota 19. Gue Rini dari Toyota 19. Ilham, PWK 19. Gue Iqbal dari PWK 18. Gue Iksal dari PWK 18. Gue Dani dari PWK 18. Gue Biba dari PWK 18. Selin dari PWK 18. Untuk saat ini kita tuh lagi melaksanain namanya PHP 2D atau bisa disebut juga dengan Bina Desa. Nah, jadi sebenarnya PHP 2D ini apa sih? PHP 2D itu program Bina Desa itu gimana nanti kita ngajuin proposal ke Dikti itu terkait tentang suatu desa, potensinya apa dan ada masalah apa sih di desa itu yang bisa kita selesaiin masalahnya dan itu kita kembangin lagi ke depannya. Dalam pelaksanaan PHP 2D ini kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Ya, jadi nanti kalau misalnya udah lolos dari PHP 2D ini, nah nanti kita tuh didanain maksimal itu kita ngajurinya 40 juta. Nah, nanti terkait dari DT-nya mau ngeluarin dana berapa, ya itu tergantung dari program ke program apa aja yang kita lakuin gitu. Ya, jadi dalam PHP 2D ini kita cinta juga ngapasin dana deh, pokoknya biar gimana caranya program kalian itu bisa terlaksana dengan baik. Sebenarnya PHP 2D ini ada banyak sih apa namanya sub-sub temanya dan kita ini saat ini program PHP 2D ini itu sudah terdengar aspek kreatif. Jadi gimana kita mau membangun suatu desa menjadi desa ekonomi kreatif. Jadi sekarang kita lagi menjalani PHP 2D di Desa Muara Gading Mas di Lampung Timur. Nah, jadi di Desa Muara Gading Mas itu yang kita pilih itu tuh banyak UMKM, terutama di bidang produksi olahan ikan karena kan biasanya juga di pesisir timur ya. Nah di sana tapi banyak UMKM yang nggak aktif. Nah di situ tuh kenapa sih nggak aktif? Karena kita cari tahu dulu kenapa nggak aktif. Ternyata banyak kurangnya kurangnya edukasi ya terkait dengan olahan, kemasan, terus juga mereka tuh nggak tentang cara daftar nomor PRT atau pentingnya nomor PRT di produk mereka gitu. Nah itu yang kita kembangin di sini, kita bantu, kita kasih tahu dan juga kita dampingin gitu. Oke, cukup. Nah, kira-kira motivasi apa sih yang kalau saya motivasinya ya pengen berprestasi sih waktu kuliah ini, jadi saya ikut lomba PHP 2D bareng kakak-kakak IPA. Yang lain nggak misalnya? Kalau gue motivasinya itu memang dari awal suka yang berhubungan desa kayak gitu, diajak ngobrol sama kakak, jadi ya kita kayaknya 18 yang laki deh. Okay. Yang laki udah deh, bisa boleh kayaknya. Bisa, karena kan 18. Oh, udah siap Bang Bima. Udah center banget misal. Udah siap, udah pikir tadi. Kalau dari gue sih, selama menjadi mahasiswa bagi gue belajar di kampus aja gak cukup gitu ya. Jadi kita juga sebagai mahasiswa harus menerapkan ilmu kita walaupun yang mungkin tidak terlalu sesuai, tetapi bagaimana kita bisa mengapply apa yang kita bisa, apa yang kita mampu kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita sih, gitu kalau dari gue. Bang Bima, Bang Bima, terus satu lagi? Motivasi. Sebenarnya ada motivasi lain sih. Oh, dari ada motivasi utama sih sebenarnya, karena kan tahun lalu udah
pernah itu juga, alhamdulillah lolos juga PHP2B gitu kan di HMP Mandala Nata. Nah, terus ya mau nggak mau ke depannya kalau bisa lebih baik lagi kan, makanya kita terusin lah PHP2B ini gitu. Udah sih itu. Dan paling sibuk. Oke, okay, baik. Dan silakan. Dan silakan. Dan cara ngebagi waktu ya. Ya mungkin pertama kita fokusin dulu sama kewajiban kita. Kewajiban kita kan kuliah. Ya kita selesaikan dulu perkuliahan kita, baru kita bisa nyambung ke aktivitas-aktivitas di luar perkuliahan seperti kegiatan PHP atau ikut perlombaan-perlombaan lainnya gitu. Anin sih paling sibuk. Anin paling sibuk. Kalau dari saya cara bagi waktunya itu pertama itu benar kata Bang Rani. Kayak mana cara kita fokus dulu ke kewajiban kuliah pertama kita. Terus biasanya kan kalau PHP 2D ini kan di hari Sabtu atau Minggu. Jadi untuk bisa fokus ke PHP 2D ini kita ngepus dulu tuh tugas-tugas sebelumnya biar bisa join dan ngelakuin PHP 2D sampai satu minggu biar gak ada yang ngelakuin. Yang pertama pokoknya kalau misalnya bikin laporan, pokoknya itu satu harus bisa nulis. Terus apa lagi ya? Pada saat di lapangan. Iya kalau di lapangan pak apa deskripsinya kan ya satu. Nah terus satu sih harus ada laki. Kalau misalnya nggak ada laki kayaknya nggak bisa deh. Kalau misalnya jarak aku dari sini dari Tera ke lokasi itu kan agak lumayan jauh, jadi ya mereka lah yang jadi supir operasional. Bima menambahin Bima menambahin. Bima kayak menambahin ya, yang penting ada niat aja. Ya betul, abang meluangkan waktu. Itu mana bisa ini anak dokter. Mungkin jam terbangnya juga diperbanyak ya. Bisa bisa. Aduh aja. Aduh aja. Oke, jadi skill yang dibutuhin pada saat di lapangan juga ya, selain dari tadi yang sudah disebutkan ya, kurang lebih dokumentasi itu sangat penting sih. Jadi ya harus memiliki juga toolsnya bagaimana yang untuk mendukung dari dokumentasi tersebut gitu. Terus untuk desain mungkin. Lalu skill selanjutnya sih kalau dari gua desainnya, karena percuma ketika kita udah ngelakuin kegiatan ini dan udah ada dokumentasi tapi kita tidak bisa menampilkannya di media sosial dengan baik dan jadi daya tarik lah dari kegiatan kita ini gitu sih. inovasi kalian untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana kayak gitu. Dan
gimana deh pokoknya cara kalian nulis itu yang membuat itu tuh kayak, oh ini penting banget ini untuk dilolosin karena penting banget untuk kewajiban di desa itu kayak gitu sih. Nah, terus apa lagi? Nah, sama ini sih bagi-bagi peran. Iya, peran itu penting. Ya sebenarnya maksudnya peran itu penting tapi kita dibagi-bagi tapi semuanya tuh harus ambil bagian gitu. Iya. Jadi ini ngajarannya ada yang pintar public speaking di tempat ini di untuk yang MC gitu tuh ada yang pintar bisa di tempat ini sesuai perannya lah masing-masing ada yang tapi saling nge-backup juga ya jangan maksudnya jangan dia udah peran ini ya udah dia aja gitu enggak kayak gitu jadi kita nih di sini saling ngebantu sama satu sama lain. Itu sih yang buat penting gimana caranya biar lolos buat ke depan. Nah, terakhir ini teman-teman ada kata-kata penyemangat untuk yang mau semangat. Betul kan enggak salah. Semangat. Tunggu aja di bulan-bulan November. Jadi harusnya di sana di nomor di bawah ini. Hubungi nomor di bawah ini. Gimana buat ini? Terus bagi yang mau ya jangan lupa itu sampai nanti sosialisasi PHP 2D. Terus sebenarnya PHP 2D ini kan satu himpunan hanya bisa ngirim satu. Makanya kalau bisa tuh dipersiapin dari sekarang jadi biar kita tuh bisa dapat yang maksimal gitu karena kan udah dua kali lolos alhamdulillah jadi kalau bisa tahun depan ya lolos lagi.